Yo, apa kabar para sensei? Jumpa lagi dengan Yuki. Kali ini Yuki bakalan share guide yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam misi atau PvE ya, supaya nantinya bisa dapat bintang 3. Oke, langsung saja kita ke misi ya. Kita coba dari yang gampang terlebih dahulu. Misalnya misi area 1 strip 5 ini ya. Oke, pertama-tama kita lihat rekomendasi level. Ini dia. Ini adalah rekomendasi level murid-murid kita. Yuki saranin kalau bisa levelnya sesuai atau di atas level rekomendasi. Yang kedua adalah field atau medan pertempuran. Ada 3 jenis medan, yaitu city, outdoors, dan indoors. Kita harus memperhatikan medan, karena masing-masing murid itu mempunyai mood yang berbeda-beda. Dan kalau nggak salah mood itu ada 5 jenis ya. Dan kata sensei yang udah main di server Jepang, sebenarnya mood ini juga nggak terlalu memberi pengaruh yang signifikan sih. Oke, yang ketiga, kita baca kondisi atau syarat-syarat supaya bisa dapat S-Rank ya. Ini dia. Ini contohnya. Defeat all enemies. Defeat all enemies within 2 minutes. All students survive. Oke, yang keempat. Kita lihat tipe-tipe musuhnya. Pada bagian ini, enemies. Ini dia. Nah, kalian bisa klik pojok kiri atas untuk lebih lengkapnya. Sebelah ini, Synergy Info. Nah, sebelah kiri ini adalah jenis armor atau defense ya. Ada light, heavy, special, structure. Structure ini maksudnya adalah jenis bangunan atau benteng ya. Terus yang bagian atas ini adalah jenis damage. Ada normal, explosive, piercing, mystic, dan shield. Kita kembali dulu. Di sini semua musuhnya like defense ya. Like. Kita lihat lagi. Like lemah melawan eksplosif ya. Dengan kata lain, kita bisa memilih murid dengan tipe serangan eksplosif. Di sini bosnya tipe serangan eksplosif ya. Jadi kalau kita bawa tank yang defense-nya heavy atau spesial masih aman ya. Oke, langsung saja kita coba. Nah, kita pilih formasi. Sebentar ya. Kita coba pakai bintang 2 dulu ya, kecuali tanknya Tsubaki. Ini Yuki udah naikin ke bintang 3 karena paling enak Tsubaki ini buat PvE atau PvP ya. Terus tadi kan musuhnya kebanyakan like defense ya. Kita pilih damage yang eksplosif ya, ini eksplosif. Ini dia. Di sini Yuki pakai Musuki Suzumi Akari ya. Oke. Dan untuk level minimal tadi level 7 ya. Di sini level murid-murid Yuki udah level 20 lebih, jadi aman. Oke. Nah, itu dia. Ubik kan? Ada tulisannya. Ini dia. Pada week semua ya.
Oke, kita auto saja. さあ、行くよ。準備しました。逃がしません。力を感じる。簡単な任務でした。 Oke, seperti itu contohnya ya. Dan untuk misi ke-6 atau chapter 6 ke atas itu kita membutuhkan 2 unit ya di sini. Jadi kita lihat. Ini unit 1, 2. Dengan kata lain kita membutuhkan 2 party ya untuk memperlancar misinya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi teman-teman yang masih sampai chapter sebelum chapter 6 ini, teman-teman harus mempersiapkan ya buat chapter 6 ini tentunya. Kita butuh 2 party. 2 party supaya misinya lebih gampang ya. Sebenarnya 1 party juga bisa sih. Tapi bakalan kesulitan nantinya. Oke. Selanjutnya adalah tips leveling cepat. Nah, untuk tips leveling cepat, di sini Yuki pakai cara spam misi ya. Kita lihat spam misi terus kita pilih ini dia, sweep. Dengan cara sweep ini, di sini kita bisa menghemat waktu, dan syarat untuk sweep ini sendiri adalah misi harus sudah bintang 3 ya. Dan jangan lupa sediakan AP atau energi yang banyak. Ayo langsung aja kita coba. Oke, kita klik start sweep. Oke, nah cepat kan? Nah itu dia tipsnya. Dan untuk AP atau energi sendiri ini bisa kita dapatkan dari beli ya, beli dengan pyroxene atau dari kafe juga bisa. Ini dia. Nah, terus dari klub setiap hari kalau nggak salah kita dapat 10 energi atau AP dari klub ya. Oke, terus ada lagi sih dari daily atau teks ya. Ini dia, kita klaim. Wih, dapat AP banyak ini. Oke. Sampai 400 nih. Oke, sekian video dari Yuki. Thanks for watching.